Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan pengumpulan bulan dana berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar 3.292.436.617 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 11,64% dari tahun sebelumnya. Tidak terasa baru kemarin kita membuka bulan dana bakti PMI, ternyata hari ini sudah ditutup dan capaiannya luar biasa. Target 3 miliar tercapai 3,2 miliar. Dan kemarin 2,3 miliar tercapai 2,8 miliar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ketua PMI dan Ketua Bulan Dana PMI Jakarta Pusat, Bapak Wakil Wali Kota, yang telah menghimpun segala sumber daya sehingga terpenuhinya target pengumpulan dana PMI. Alhamdulillah tahun ini kerjasama kita cukup baik ya, walaupun di era pandemi, lurah, camat, UKPD, terutama tadi kelurahan, kecamatan dan JP1, JP2 semuanya memenuhi target. Mudah-mudahan tahun depan dapat tingkatkan lagi. Ini sebenarnya adalah kolaborasi, kebersamaan kita berbagi dengan para UKPD dan JP1, JP2, kelurahan, kecamatan untuk membantu PMI. Karena PMI ini adalah yang selalu dekat dengan Pemkot Jakarta Pusat maupun di Pemda DKI yang bekerja sama selalu gotong royong dalam kita kesulitan. Gitu.